karena masih sempit juga, membesar jantungnya, udah membesar nggak bisa juga, udah selesai, kita gitu, jantung sebelah kanan, itu yang pertama bisa. Adam, bisa kan? Oi, bisa nggak? Nah, apa kayaknya? Atau masalah di paru-paru langsung? Masalah di paru-paru langsung yang bisa menyebabkan gagal jantung sebelah kanan, di sebelah kiri nggak apa-apa. Ada orang masalah di paru-paru, ini kan mompat ke paru-paru. Baru dari paru-paru dikirim ke jantung lagi. Ini ada masalah di paru-paru sehingga payah dia mompa ke sini sindrom. Ada masalah di paru-paru sehingga payah dia mompa ke sini. Terpaksa ngantri lah masuk ke paru-paru. Ngantri masuk ke paru-paru sindrom. Payah mompa. Nah, kalau ngantri masuk paru-paru, makanya ini bisa jadi melar juga sindrom. Gagal jantung sebelah kanan juga. Nah, penyakit jantung yang diakibatkan oleh penyakit paru-paru kita sebut dengan cor pulmonal kronikum, CPC, cor pulmonal kronikum. Penyakit apa yang biasa menyebabkan penyakit? PPO kau boy, memang PPO kah yang bisa mengakibatkan CPC ini sendal? PPOK akibat asap, nggak tahu, lempar kan? Lempar. Iya, kayaknya belum pernah ke depan. Depan. Ada namanya P pulmonar, ada namanya P mitralis. Sama lagi. Apa Ir? Gelombang P nya pulmonal ya? Gimana? Ada situ nyang? Udah canggih sekarang ya? Masa ya? Kok aku gak ada? Ya Allah, kok masalah. Mana? Oi Sindro. Oi. Nah, gimana pulmonal? Pokoknya peningkatan dari syalik. P-nya. Sindro. Oi, kita balik. P-nya meningkat. Jadi kerucut dia. P-tumpeng. P-pulmonal. Andra, kalau P mitral, P-nya kayak huruf M. Kayak huruf M. Ini P mitral. Di gelombang P ya, sindrom. Jangan di gelombang R, beda lagi. Gelombang P, P-nya P mitral. Kalau kayak gini, P pulmonal. P pulmonal ini hasil EKG yang terjadi tadi PPOK. Satu lagi bentuknya bisa. RBBB. RBBB bisa juga ternyata di sini. Kan pernah keluar soalnya P pulmonal itu nggak ada, nggak ada jawaban pulmonal. Pulmonal apa gambarnya kayak yang tercetak? BBBB. Oh sindrom sampai mana? Apa gambaran EKG-nya kalau yang tercetak di sini sindrom gagal jantung sebelah? Bisa kau tengok di dua tempat, di P1 sama P5 atau P6. Di P1 atau P5, P6. Ini juga bisa kau tengok di dua, bisa di P1 atau P5, P6. Ada? Kalau kau nampak normalnya kan kayak gini sindrom. EKG kan normalnya di P
V5 V6 kan normal ini. Kayak gitu. Nampak kok EKG di V5 V6 amat sangat gampang nih mau EKG pasien CF nih. Nggak usah tadi jumpai pasiennya dulu. Ambil statusnya, tengok EKG-nya. Oh, CHF dan saat. Boleh ambil proses di bawah. Nah, saya mau saya. Apa bedanya sama yang sindrom? Lebih tinggi dia. Nah, tinggi sekali sindrom. Gelombang R-nya amat sangat tinggi. Berapa kotak sih, Beb? 25. Nih, gelombang R yang sangat tinggi di V5 atau V6. Ini makanya punya buku dibuka. Mana buku barunya itu, Pak? Berapa sih nggak boleh lebih dari 5 kotak lebih dari 5 kotak kecil satu kotak kecil satu kotak kecil ini kotak kecil bang ini satu kotak satu itu kecil itu di berapa nih yang itu S itu S apa yang R dan ini pemesan pendekel kanan. Mata kalau udah sore gitu serotonin ya. Itu ada kotaknya sih. Lebih besar dari 35 atau kotak kecil. Satu kotak kecil kan 1 mili. Lebih dari 35 atau 7 kotak besar. 7 kotak besar. Anggap lebih dari 5 tadi 7 juga. 35. 36. Ya, apa yang gini sindrom? Sindrom. Ditambah S di V1 sindrom. Di V1-nya ditambah. P, G, R, S. S yang terlalu dalam di V1 ditambah R yang terlalu tinggi di V6 lebih dari 35. S itu kan gelombang ke bawah. S di V1 sindrom, S di V1 ditambah R di V6 atau V5 itu lebih sama dengan 35 kotak kecil. Oh, rumusnya. Kalau aku biasanya enggak ku tengok lagi di V1, kalau ku tengok pasien CHF, cuma ku tengok V6 aja. Tinggi kayak melangit dia. Biasanya satu aja di V6. V6 itu lebih dari 7 kotak kecil biasa. 7 kotak besar biasanya. Tuh 2 3 4 5 6 7 lebih lagi. Naik tinggi menjulang tinggi ke atas kayak menara Eiffel gitu. Apa kelewatan. Nah, kalau gagal jantung sebelah kiri, LVH pembesaran jantung sebelah kiri. Nah, kebalikan untuk pembesaran jantung sebelah kanan. Kalau pembesaran jantung sebelah kanan, kayak ini dia sindrom. Adam, masuk jauh ke dalam. Gelombang S-nya. Sedangkan di V1-nya jauh tinggi dia sindrom. Sebalik. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Profi satu P dua ya. Kau tengok sini sih dok. Bubumu kanan drop. Nih kau tengok ya. Oi. V1 tulisannya V1 nampak mata kalau tuh V1 ini kan naik kayak gunung nih. Ini naik kayak gunung. Normalnya di V1 itu belum harus ke bawah di sini. Tapi kok ini naik kayak gunung? Ini harus ke bawah. Normalnya di V1 sih dong. Kok tengok itu ya? Normalnya di V1 itu harusnya kayak gini. Naik kaki normalnya sih dong. Nah, ini gambaran EKG normal di V1. Dia agak ke bawah sedikit sih, bro. Tapi waktu di situ kan naik terlalu tinggi kayak gini. Ah, itu satu. Kalau di V1 dijumpa kayak gini bentuknya, terlalu tinggi menjolong ke atas di V1 ya, bukan V6. Itu gak dari sebelah kanan. Naik duluan dia di V1 itu kanan. Sedap. Kebalik dan di V6 sindrom, V6 atau V5 dia biasanya ke bawah
atau satu aja bisa pakai ini. Jam ke bawah. Normalnya EKG di V6 atau V5 kayak gini sih, dong. EKG normal naik ke atas itu kan ke bawah malah. Ada yang ke bawah tuh. Tengok di V5 V6. Karena yang ke bawah. Karena aneh itu. Itu gagal jantung sebelah kanan. Kalau tok sebelah kanan, kalau sebelah kiri tok nih, kau tengok nih. Iya loh. Ini kan di tinggi kan apa sih? Tinggi menjual. Ah, tengok di V1-nya. Jauh masuk ke dalam. Jauh banget. Ini V5. Ini V5. Balik ya. V1 S-nya jauh masuk ke dalam, V5 V5 menang naik ke atas. Nah, kalau sebelah kiri turun dulu baru naik. Kalau sebelah kanan naik dulu baru turun. Itu kan naik lagi. Sering ditanya juga. Turun dulu baru turun, turun dulu baru naik. Kalau sebelah kanan naik dulu baru turun. V1 kan. Kalau sebelah kiri sindrom dia turun dulu baru naik. Abang nak naik dulu mana? Jangan sebentar biasanya. Den, apa? Sebentar turunnya naik cepat turunnya naik. Dah, ini jangan lupa kapal. Berapa itu? Kalau tidak murah, ibu tidak bisa. Ini juga pekulmonal, ini sering juga keluar soalnya. Pasien menderita dari hasil ronsen. Andam, dari hasil ronsen dijumpai corakan vaskularnya menghilang. Andam, diafragmanya mendatar, jantungnya seperti menggantung. Kecewa. Tapi oke, ya kan? Dari hasil pemeriksaan EKG pekulmonal dan pembesaran ventrikel sebelah kanan, apa dia mau soal? Itu CPC jatuhnya. Nah, ini sedang. Kita tengok tata laksananya. Betul ya. Indra, kalau kita